Hai, Assalamualaikum. Saya Alif Sata. Alif ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan hadapan, our beloved frontliners kita. Terima kasih Alif ucapkan. Semoga Allah SWT membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan. Hai, Assalamualaikum. Saya Salwa Abrahman. Ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh frontliners yang telah bertungkus lumus menggadaikan masa untuk memerangi COVID-19. Hai, Assalamualaikum. Saya Azri Ismail. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontliner yang telah bertungkus lumus memerangi COVID-19 yang melanda negara Malaysia. Diharapkan korang semua, anda semua akan dirahmati Allah dan sihat sentiasa. Dan diharapkan Malaysia akan sihat semula soon. Assalamualaikum. Hai, saya Masat Nizan. Di sini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua petugas-petugas barisan hadapan yang telah banyak berkorban jiwa, masa dan tenaga untuk sama-sama menangani COVID-19 ini. Assalamualaikum, saya Kasha Senros. Saya Kamal Adli. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua frontliners yang bekerja keras tak kira masa sampailah sekarang. Nah, thank you so much untuk segala pengorbanan anda untuk memastikan negara kita, orang-orang rakyat kita semua selamat. Terima kasih banyak. Yang itu semua kita tak mampu nak buat, tapi kami amat menyokong semua kerja keras anda, insyaAllah. Saya Marcel Sian ingin mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan. To all the frontliners, thank you for everything. Stay safe. Assalamualaikum. Hi guys, saya Zuri Rahman. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada frontliner kita, barisan hadapan yang telah menjaga negara kita ni. Thank you so much. Semoga Allah membalas jasa baik korang. Dan kita doakan semoga negara kita kembali pulih, insyaAllah. Malaysia boleh. Hello, saya Millerhan dari Jakarta. Saya ingin memberikan kata-kata semangat untuk semua frontliners di Malaysia terutamanya, untuk tetaplah semangat untuk mengobati, merawat pasien-pasien COVID-19 yang sekarang sedang maraknya terjadi di Malaysia. Semoga insyaAllah keadaan bisa lebih kondusif nantinya. Kalian semua harus tetap semangat karena kalianlah harapan kami semua. Semoga bisa lebih banyak menyelamatkan banyak orang dan semoga keadaan bisa kembali normal seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syar Muslim ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh barisan frontliners yang tidak henti-henti, tidak putus asa memerangi COVID-19 bagi keselamatan rakyat Malaysia. InsyaAllah saya doakan seluruh barisan frontliners segala usaha yang dilakukan diberkati dan dirahmati Allah SWT dan Allah menjaminkan keselamatan kepada kita semua. Terima kasih banyak frontliners. Assalamualaikum. Semoga kita tak putus berdoa agar kita sama-sama berjaya dalam memerangi COVID-19. In the meantime, please take care and stay safe. Assalamualaikum. Kami warga negara Malaysia mendoakan semoga anda semua akan dilindungi Allah setiap masa dan diberkati Allah setiap masa. Dan semoga apa yang kita usahakan untuk memerangi COVID-19 ini akan beroleh kejayaan, insyaAllah. Thank you, frontliners. Thank you so much. Thank you so much. Kita jaga kita and you guys stay safe too, okay? Baik, assalamualaikum. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur dan perlindungan. Okay, God bless. Bye-bye. Jasa dan pengorbanan anda terpahat di sana bari dan disanjung tinggi.